kisah Nyi Roro Kidul itu pada akhirnya mendegradasi orang-orang untuk berani melaut. Karena takut. Nah, jadi laut yang semula dijelajahi, jadi dipuja, jadi disembah. Dan orang-orang menjadi semakin agraris. Tetapi itu hanya terjadi di Jawa. Di wilayah Nusantara yang lain, kekuatan baharinya masih dominan. Nah, barulah datang Belanda di situ yang berusaha untuk menghancurkannya. Karena bahaya ya. Karena bahaya. Negara jajahan punya kemampuan navigasi membuat kapal yang luar biasa. Itu Cornelis de Houtman waktu pertama kali ke Jawa itu gini. Ya, ini kapal kecil, kapal Jawa gede gitu. Ya, gede. Papasan gede banget. Cornelis de Houtman yang dibunuh oleh Malahea dalam perang one on one ya. Satu lawan satu digelandang kapal. Digelandang kapal. Ya. Jadi kapal-kapal Aceh pun waktu itu besar-besar juga. Besar-besar. Sampai untuk duel ditontonin sama banyak orang itu ada di situ ya.